Kok bisa sih hidup tanpa tempat tinggal yang tetap dan pindah-pindah? Terus gimana hidupnya? Emang bisa happy kayak gitu? Simak di episode kali ini. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 12 Digital Nomad Journey. Setahun penuh solo traveling keliling Jawa, Bali, Lombok naik motor backpack run. Halo, halo, halo. Kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast Cerita Pembelajar Season 12. Dan hari ini gue bakal ngobrolin tentang pengalaman gue keliling-keliling Indonesia. Yaitu gue backpack run, naik motor, solo traveling sendiri selama 1 tahun penuh keliling Jawa, Bali, Lombok. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang gue dapatkan. Kali ini gue pingin secara spesifik ngobrolin tentang kegembiraan. Tentang bagaimana gue sering sekali merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata ketika punya kebebasan bisa main di mana aja, bisa kemana aja, bisa tinggalnya pindah-pindah. Seru banget dan kayaknya banyak yang perlu merasakan perasaan ini. Bukan harus menjadi digital nomadnya, karena digital nomad tidak untuk semua orang. Karena gue memang memilih untuk jadi digital nomad, makanya gue jadi digital nomad selama 1 tahun penuh. Tapi, feeling perasaan gembira itu perlu dimiliki semua orang menurut gue. Satu istilah frasa yang gue dapat dari bukunya Marie Kondo tentang The Life-Changing Magic of Tidying Up atau seni berberes, bukan memasalahkan berberesnya di episode kali ini, tapi satu frasa yang menurut gue sangat menarik itu sparks joy atau membangkitkan kegembiraan. Ini juga satu frasa yang adik gue suka banget. Dan frasa ini, kalau menurut gue, satu hal yang perlu kita punya. Apa yang sparks joy buat lo? Seberapa lo happy dengan kehidupan lo sekarang, dengan karir lo sekarang, dengan pekerjaan lo sekarang? Apakah momen-momen yang lo lakukan sehari-hari bisa sparks joy atau enggak? Bisa membangkitkan kegembiraan atau enggak? Bukan cuma momen gajian tanggal 25, enggak. Tapi setiap hari bisa enggak lo memunculkan sparks joy? Ya, sparks joy, membangkitkan kegembiraan joy tadi. Dan rasa joy ini berbeda dengan rasa happy yang lain gitu. Kebahagiaan itu banyak jenisnya, misalnya nikmat ya. Ketika kita nonton YouTube, social media, scrolling-scrolling, kita kan ngerasa happy ya, tapi happy-nya itu sifatnya pleasure atau kenikmatan, bukan joy, kegembiraan. Lu gak bisa ngerasakan, wah rasa yang membuncah, sangat bahagia, sangat gembira ketika lu nonton sosmed. Okay. Ada satu kebahagiaan dalam format aktivitas tertentu dan ada satu kebahagiaan dalam format aktivitas yang lainnya. Dan menurut gue, kebahagiaan ini bisa kita capai, kegembiraan lebih tepatnya joy, ini bisa kita capai kalau kita punya yang namanya happiness melakukan sesuatu untuk setidaknya diri kita sendiri dan lebih lagi untuk orang lain. Jadi bukan hanya sekedar kerja terpaksa ya namanya gue cari duit, bukan hanya sekedar itu. Tapi lo secara internal happy atau enggak? Dan bisa ngasih kebahagiaan untuk orang lain happy juga atau enggak? Ketika itu berkombinasi maka joy yang kita rasakan tuh berlipat ganda. Kenapa gue sering sekali merasakan joy atau kegembiraan? Karena yang gue lakukan tuh gue suka dan bisa kasih manfaat buat orang lain. Dua kombinasi itu bikin joy yang banyak sekali. Dan ini semua teramplifikasi ketika gue bisa menjadi seorang digital nomad. Gue udah bahas di, kalau nggak salah, episode keempat season ini ya, tentang freedom, tentang kebebasan. Berarti harusnya dua episode sebelumnya ya, dua yang lalu. Maka, kali ini kita akan bahas bagaimana itu semua teramplifikasi menjadi kegembiraan. Pernah nggak lo ngerasa lo nggak punya beban sama sekali? Nah ini menarik nih. Lo nggak punya beban sama sekali, lo nggak punya attachment. Ketika gue bebas bisa kemana-mana aja, lo bisa bayangkan semua barang yang gue punya itu gue kompres, gue banyak buang barang-barang yang gak berguna, dan gue bisa kompres sampai cukup untuk satu ransel, satu sling bag, dan satu kresek, satu kantong gitu. Jadi gue bisa bawa kemana-mana naik motor, dan gue gak punya attachment sama sekali ke satu tempat spesifik. Jadi ya udah bosan nih di Jogja, ya udah pindah deh ke Surabaya, bosan ke Surabaya pindah deh ke Malang, bisa kayak gitu sebebas itu. Dan tidak banyak orang yang punya rasa kebebasan sebebas itu kan. Dan itu yang
akhirnya mengamplifikasi joy gue ketika gue jadi digital nomad. Setiap orang punya case-nya masing-masing, gak bisa sebebas itu karena masalah pekerjaannya, keluarganya, dan lain-lain. Tapi kalau lo bisa meningkatkan sedikit joy lo, meningkatkan sedikit kebahagiaan dengan kebebasan yang lo bisa punya, gue rasa itu satu langkah yang perlu lo perjuangkan sih. Dan memang gue punya banyak sekali keuntungan bekerja sebagai self-employed, kerja untuk diri gue sendiri. Tapi banyak orang yang ngira ini overnight success gitu, kesuksesan satu malam, padahal enggak. Gue memperjuangkan untuk bisa kerja untuk diri gue sendiri, dengan diri gue sendiri aja, itu dari 2020 secara serius, dan lebih lama lagi gue udah lama banget kerja jadi freelance. Gue jadi freelance teacher, freelance tutor sejak 2015. Jadi kalau sekarang di 2023 udah sekitar 8-9 tahun gue ngajar gitu. Dan pengalaman itu yang ngebangun diri gue sehingga punya pondasi yang kokoh untuk bisa hidup di kaki sendiri tanpa perlu jadi employee. Oke, dan ini juga agak aneh sebetulnya. Karena yang paling umum kalau lu nggak karyawan, lu punya bisnis gitu, bisnis fisik. Padahal sebenarnya era sekarang nggak juga harus seperti itu. Kalau menurut gue, kerjaan favorit buat gue sendiri ya, self-employed dan freelance, itu enak banget cuy. Freelance lu dibayar per project, bukan dibayar per jam kerja. Asalkan lu bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diinginkan, lu dibayar gitu. Memang kalau gue freelance ngajar, masih ada jam kerja. Tapi men, kalau kita dibayar pakai ilmu kita, itu nilainya jauh berlipat ganda daripada kita dibayar dengan waktu kerja kita. Oke. Mungkin bahasan tuh next time lah, kita bahas lebih detail lagi. Tapi yang pengen gue share di sini adalah kebebasan karena non-attachment, tidak terikat ke satu tempat sekaligus, akan memberikan lo kegembiraan yang berkali-kali lipat. Gue bisa kalau lagi pengen ke Bali ya udah ke Bali, kalau lagi pengen ke Jogja ya udah ke Jogja, kalau lagi pengen ke Malang ya udah ke Malang. Kebebasan itu tinggal gue bawa semua barang gue, dan gue cuma butuh waktu 5-10 menit untuk nge-packing semua barang gue ke ransel gue, ke dan gue ready untuk berangkat lagi ke destinasi berikutnya. Jadi literally ini sebuah petualangan, sebuah adventure gitu. Banyak orang yang kalau mau naik gunung, mau ke pantai, bahkan gue ketemu teman-teman backpacker yang lain ya di perjalanan gue, itu bawa ransel gede, bawa koper, buset ribet amat gitu ya. Ya gak masalah juga, tapi gue ngerasa gak ada attachment ke punya barang yang banyak, sehingga apa ya, sehingga gue kehilangan rasa butuh untuk barang-barang fancy, kehilangan rasa ingin untuk baju-baju yang keren gitu, untuk fashion-fashion yang bagus, untuk sepatu keren. Ya udah, gue tahu apa yang menurut gue cukup, dan ketika gue tahu apa yang menurut gue cukup, fokus gue itu gak lagi ke beli barang-barang yang keren dan punya banyak barang. Jadi gue tahu barang cukup gue, dan akhirnya gue membeli keseruan-keseruan dari pengalaman. Nah, banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa kebahagiaan yang long lasting, yang berkelanjutan, yang sustainable, itu tidak didapat dari membeli barang mahal. Membeli barang akan membuat kita bahagia saat membeli barang itu dan beberapa saat setelahnya saja. Tapi setelah itu, kebahagiaannya akan secara perlahan memudar. Tapi kalau kita membeli pengalaman, maka memorinya itu bisa lebih long lasting, bertahan lama. Dan sampai sekarang gue selalu mengingat perjalanan gue satu tahun penuh, sangat menyenangkan dan membawa kebahagiaan itu. Oh, aku bisa ya seperti ini, gue bisa ya. Perjalanan panjang satu tahun dan gak ada terikat sama apapun sama sekali. Kebebasan itu yang akhirnya membuat kegembiraan itu bangkit. Dan kegembiraan itu sering sekali kita rasakan ketika zaman kanak-kanak dulu. Ketika kita gak perlu ada mikiran apapun. Ketika kita jadi anak-anak, ya udah kita fokus apa? Paling sekolah, makan, main. Kan gitu doang ya? Ya tidak ada beban yang besar, tidak mikirin ini itu. Kegembiraan itu, kegembiraan main tadi, kegembiraan bertualang tadi yang akhirnya buat gue kembali lagi setelah bertahun-tahun jadi remaja, dewasa, dan satu tahun lalu lah ya, Maret 2023, gue ngerasain kebahagiaan seakan-akan menjadi anak-anak kembali. Dan menurut gue itu satu experience yang gak akan terlupakan sih. So mungkin itu aja, singkat aja sih episode kali ini. Semoga lo dapat sesuatu. Dan kalau lo pengen diskusi tentang digital nomad atau ada pertanyaan-pertanyaan, lo boleh komen ya di Spotify. Lo bisa jawab pertanyaan dan nanti gue bisa engage dari situ. Atau lo bisa kasih voice message juga lagi dari Spotify, nanti gue bisa reply juga. Jadi itu aja buat episode kali ini. Thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya besok. Salam pembelajar.